Halo, selamat datang di channel Mama Bear. Kali ini kita akan unboxing mystery box. Tapi berbeda dengan mystery box yang terkadang isinya nggak jelas, kita kali ini akan unboxing mystery box dari langit, atau tepatnya dari Bumi Langit Universe. Ya, Bumi Langit Universe yang membuat karakter-karakter jagoan Indonesia seperti Gundala, Sri Asih, Gundam, Si Buta dari Gua Hantu, Patriot Taruna, Gundala Putra Petir, Mandala, kemudian mungkin Patriot. Jadi ini adalah superhero-nya Indonesia, Bumi Langit Universe. Terakhir Gundala filmnya di 2019. Sayangnya sudah 2 tahun belum ada film dari karakter lain. Tadinya kita kira mungkin Sri Asih, tapi ternyata tidak keluar, mungkin karena COVID juga ya. Jadi sekarang kita unboxing saja mystery box dari official toko ijo, tepatnya Bumi Langit Universe. Ini kita beli 2 mystery box, cukup murah ya harganya. Isinya nggak random-random banget, mungkin cuman variasi dari barang-barang yang dijual di toko mereka. Jadi kalau misalnya kita bisa milih langsung toko mereka, mystery box ini akan mengirimkan random karakter-karakternya itu. Tapi masalah ukuran kaos maupun ukuran sandal itu kita bisa mesen di Tokopedia tuh, bisa milih ukurannya. Nah, ini dia. Ada 2 paket. Ya. Oh, sayang sekali ya, ini agak penyok boxnya. Bumi Langit, Property of Rakyat Bumi Langit. Ini apa ini? Gundala ini. Kok ini apa ini? Saya nggak tahu ini apa ya. Jadi ada 2. Oh. Selotipnya merusak boxnya. Boxnya biasa ya. Oh, di sini ada tulisan SML XL XSL. Ini kayaknya kaos Bumi Langit. Di sini ada Property of Rakyat Bumi Langit. Oh ya, benar, kaos Tim Indonesia. Ini harganya 180.000. Karakter Aquanus, Aquaman Indonesia. Tapi kenapa namanya Aquanus ya? Ini ukurannya M. Ini bisa milih di toko itu. Karakter yang didapatkan Aquanus. Oh, kita buka dulu ini. Ini ada apa nih? Apa ini? Kartu Kuartet Bumi Langit. Ada pin kayaknya.
Roti kuaca atau apa ya? Ini, oh ada stikernya juga. Gatot Quartet stiker ini Gatot Kaca kali ini. Oh Sri Asih. Sri Asih. Kok ini bukan Sri Asih, ini siapa? Ini apa ya ini? Kita buka aja ya. Sih apa ini? Saya nggak tahu apa ini. Nggak tahu ini apa ini, nanti kita lihat di Tokopedia. Kemudian ada ini kartu kuartet. Kalau kita, aduh susah. Kita tidak disponsori oleh Bumi Langit ya. Subscriber ini masih sedikit untuk disponsori, jadi wah susah sekali ini. Susah. Aduh. Collectible premium card created and manufactured by Bumi Langit. Ini ada Patriot. Oke. Bentuknya seperti ini. Ini kartu tokoh-tokoh mungkin bisa dimainkan. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Tiga karakter di sini. Ini mungkin campuran juga penjahat juga kelihatannya ada di sini, bukan cuma jagoan saja. Nanti kita cek harganya di Tokopedia. Oke, lumayan. Koleksi siapa tahu lebih langka ya. Harusnya Indonesia buat-buat kayak gini, buat yang limited gitu atau terbatas, jadi harganya bakal naik. Kok produksinya tidak terbatas, tidak naik. Nah ini dia salah satunya komik Jaga Bumi, Jagat Bumi Langit Revolusi Siluman 2. Ini kan buku 2. Perang antara kerajaan Wiba dan kerajaan Kodam. Oh, tentang Kodam. Konflik Dulos Hitugada bertarung atas kerajaan masing-masing. Produksi Kompas Gramedia untuk 17 tahun ke atas. Coba kita buka
kayak apa sih komik Indonesia itu, saya juga belum pernah baca komik Indonesia. Soalnya kan bacanya komik Jepang ya. Komik Jepang. Tasnya berwarna ini. Dan seperti ini. Oke, tadi kotak pertama, sekarang kotak kedua. Bumi Langit Heroes Inside. Ada stikernya di sini, stiker segel. Saya nggak apal jagoan-jagoannya, saya juga baru tahu ada Bumi Langit Universe. Mungkin terinspirasi dari Marvel Universe dan DC Universe. Masalahnya filmnya terlalu lama sih menurut saya. Dari mulai Gundala terakhir di 2019 belum ada film lain. Padahal di Gundala juga si Asih yang muncul. Harusnya film berikutnya si Asih sih. Mungkin karena fit jadi tertunda. Nah ini dia. Wah, ini kita dapat lagi nih kartu kuartet. Sama ya namanya, ada stikernya juga. Sama seperti dari box yang pertama. Ya box yang pertama untuk main, yang ini kita simpan aja ya. Ini sama persis, stikernya juga sama tadi. Oh ini apa ini? Kayak puzzle gitu ya. Kenal plastik puzzle kan? Mesti beli puzzlenya. Nah ini ternyata sama ya kan? Jadi ukuran juga sama-sama ya. Oke. Sandal, nah ini sebetulnya udah ketahuan kita bakal mendapatkan sandal karena di pilihan Tokopedia-nya itu memang ada pilihan ukuran sepatu. Cuman memang untuk cewek kelihatannya tidak ada, jadi yang ada yang besar-besar aja ukurannya. Di belakang Gundala nama Sancaka, tinggi 172, berat 89, kekuatan. Ada keterangan Instagram, Shopee, Tokopedia. Oh, kerjasama dengan Swallow ya berarti. Diproduksi oleh PT Sinar Jaya. Sini ada jagoan-jagoannya nih. Ini Aquanus, tadi kita dapat hostnya. Sendal Swalu. Dan ada komik satu lagi. Yang ini tebal, ukurannya beda. Beda tuh ukurannya. Agak kurang internasional standarnya sih. Kalau ukuran standar kayaknya komik nggak seukuran ini. Komik Superman, Batman itu mungkin harusnya Bumi Langit ngikutin itu aja. Oh ini hitam putih kan? Kalau yang tadi berwarna godan. Oh ada apa nih? Kok ada figur in the sparkling?
gambarnya seperti gambar karakter Jepang, tapi penciptanya Anissa Nishifani Eliko karya Chan Mintaga. Saya baru tahu nih ada karakter ini ya, menarik. Mungkin nanti kita coba lihat. Dari oh iya, kita belum bahas tentang kaosnya. Ini ada tim Indonesia. Wah, kira-kira cucing otak nih. Tim Indonesia juga di sini. Jadi bukan bumi langitnya, tapi tim Indonesia. Ini tim Indonesia. Harganya 180.000. Saya nggak tahu tentang kaos ya, jadi nggak tahu ini akan luntur atau enggak kalau dicuci. Bahannya cukup halus, kayaknya sih nggak panas. Ya mungkin gitu mystery box dari kita. Nanti coba kita lihat lagi di toko ijo harga masing-masing ini, nanti kita tampilkan di videonya. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube Mama Bell dan saksikan unboxing mystery box lainnya. Terima kasih. It's right.